السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula hadis kita. Kelas kita ni selalu ponting ni. Orang yang mengajar ponting. Nak kena tukang hari pasal. Hari Selasa ni dia tak apa nak menjadi. Gaduh banyak kerja. Tukang hari lain pula tak menjadi. Nanti nak siap. Kita masih lagi dalam kitab At-Taharah, hadis-hadis daripada Bulughul Maram yang mana membahaskan tentang wuduk disebabkan lahmul ghanam. Al-wudu'u min lahmul ghanam, wuduk disebabkan kerana daging ghanam. Ghanam dah? Ha? Kambing. Ghanam ni, sekali kita bincang ghanam ni, kita ada perkataan ghanimah. Ghanimah ni maksudnya harta rampasan. Ghanam ni maksud benda yang boleh didapat. Kambing hak jenis tak ada tanduk biri-biri tu, dia panggil ghanam. Sebab dia tak ada tanduk, tak boleh nak defend diri dia, tak boleh nak mempertahankan diri dia. Jadi siapa hak nak dapat dia boleh dapat. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu an anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atawaddau min luhumil ghanam qala in syi'ta qala أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم أخرجه مسلم. Dan ada hadis, nanti saya akan baca hadis yang berikutnya yang hampir sama dengan ini, ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddu min luhumil ghanam wala tawaddu tawaddu min luhumil ibil wala tawaddu min luhumil ghanam. Hadis yang atas itu ialah hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Jabir ataupun dikenali gelaran dia Abu Khalid Al-Amiri. Dia meninggal pada tahun 74 Hijrah, ada yang kata pada tahun 66 Hijrah. Jabir, dia ada Jabir bin Abdullah, tu Jabir lain. Ni Jabir bin Samurah, ni Jabir lain. Kata dia, anna rajulan, bahawasanya seorang lelaki, sa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, sa'al dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawaddau min luhumil ghanami, adakah aku berwuduk, yakni adakah aku patut berwuduk, mesti berwuduk, min luhumil ghanami, disebabkan daging ataupun maksudnya daginglah ghanam, yakni kambing, biri-biri tu, adakah aku patut berwuduk disebabkan daging biri-biri, yakni jika aku makan daging tu, adakah aku kena berwuduk daging kambing. Katanya, in syi'ta, qala in syi'ta, kata Nabi, jika engkau mahu, maksudnya jika engkau mahu, kau boleh wuduk lah. Maksud jika tak mahu, tak apalah.
Qala, dia kata lagi, atawaddau min luhumil ibili, adakah aku berwuduk disebabkan oleh kerana daging unta? Qala na'am, kata Nabi ya. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tabarani yang tak jauh daripada makna ini, yang daripada Al-Bara bin Azib, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tawaddau min luhumil ibli wa la tawaddau min luhumil ghanam. Berwuduklah kamu disebabkan daging unta, tak payah berwuduk disebabkan daging, tidak berwuduk ataupun tak perlu berwuduk disebabkan daging kambing. Dalam terjemahan Indonesia tu, kambing tu diterjemah apa? Kambing. Ni yang buku tuan-tuan tu diterjemah apa? Biri-biri ya. Kambing kan biri-biri. Okey, tak apalah, kambing apa pun, hak ada tanduk ke tak ada tanduk, kira kambing lah. Yang ni tak payah kena kena berwuduk. Para ulama bincang pasal apa daging unta kena wuduk, kenapa daging kambing tak kena. Nabi kata dalam hadis Jabir bin Samurah yang kita baca ni, orang ni dia tanya, sa'ala rajulan, anna rajulan sa'ala Nabi. So, sesungguhnya satu orang lelaki dia bertanya Nabi. Orang lelaki ni kita tak tahu siapa dia, dia tak habaq nama dia. Mungkin ada orang tanya, habis tu kalau tak habaq, tak tahu rawi bolehkah? Tak ada masalah. Kerana dalam kes ni yang pentingnya ialah sahabat tu dengar. Sahabat tu siapa? Jabir tadi. Ini bukan rawi selain pada sahabat. Dia menceritakan satu peristiwa yang dia dengar, yang satu peristiwa yang dia menyaksikan. Cuma dia tak mention, dia tak bagi tahu siapakah nama lelaki ni, dan ini tidak mencacatkan apa-apa di dalam kisah ni. Nabi SAW tanya Nabi, adakah aku perlu berwuduk, adakah aku berwuduk, yakni aku patut berwuduk disebabkan daging kambing. Nabi makan kambing lah. Kadang-kadang orang yang kempen daging ni kan, orang Melayu sekarang ni bagus makan kambing ni, dulu jarang makan kambing kan, sebab oi, kalau makan kambing bau lah, darah tinggi lah, dia pun fitnah macam-macam kat kambing, menyebabkan naik darah lah apalah kan. Tapi sekarang ni kambing tak cukup lah kan, bukan tak cukup, merata lah, lebih mahal lah kambing ni. Dah orang pandai makan dah, kambing ni sedap kan. Nabi ni dia duduk di tanah Arab. Tanah Arab ni, Hijaz ni, banyaknya apa? Kambing lah. Lembu pun ada kan. Binatang-binatang hak yang lain, lepas tu unta. Unta, kambing, lembu. Lembu ni adalah juga, tapi tidaklah sebanyak macam kambing. Sebab itu apabila peperangan-peperangan berlaku banyak, kita tengok puluh-puluh ribu kambing dapat, ratus ribu kambing. Badui belah kambing. Kan? Kemudian sebahagian orang bahas, kenapa Nabi suka makan daging kambing? Tak apalah nak bahas tu, tapi nak ceritanya, daging kambing tu bukan Nabi je makan, Abu Jahal pun makan. Abu Lahab pun makan. Kan? Kenapa Nabi minum susu kambing? Lah memang itulah susu dia. Kenapa Nabi tidak minum air kelapa? Tak ada. Kat tanah Arab tu. Jadi kita kadang-kadang orang hak berniaga ni dia akan jenuh. Dia akan jenuh macam-macam. Tak apalah, ada khasiat. Setiap makanan ni adalah khasiat dia. Tapi Quran simple dia. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Yang tu ya. Kan, makan apa pun, kambing pun makan bagi lebih, lembu pun makan bagi lebih, memang masalah lah. Tapi kawan ni cerita seolah-olah makan yang ni tentu dah sihat walafiat dah. Dia kempen kita bubuh khasiat pula kan. Mau pula ambil kambing tu baca pula 30 juzuk Quran kat atas tu.
buka restoran, macam itulah orang memperdagangkan agama. Sebab tu macam-macam lah, menega ni pasal nama agama ni, macam-macam. Kita kena bendung hal ni. Agama ni dia Nabi SAW. Kita jarang dengar hadis-hadis Nabi makan ikan ni. Walaupun ada sahabat yang jumpa ambar dan seumpamanya, buat balik Nabi share makan. Tapi kerana mereka tak begitu dekat dengan laut. Ada makan, ada riwayat. Omar pun makan, ada. Tetapi yang jenuhnya makan haiwan inilah yang ada. Adakah ikan tak bagus? Bagus. Quran kata lahman tariyah. Daging yang segar. Sebut haiwan dalam laut tu. Ikan tu. Semuanya ciptaan Allah Azza wa Jal. Kalau kita ambil apapun in moderation, dalam kadar yang sederhana, semuanya bermanfaat. Semua bermanfaat. Makan kurma. Kurma bagus. Anjua. Tapi kalau makan sampai tak mau-mau, ada riwayat ulama makan sampai menguh. Dan kemudian sehingga membawa kepada maut. Buatlah. Apa saja. Dia ambil dengan sederhana. Sebab itu, saya sebut ni sebab ada orang kadang-kadang sekejap lagi, lepas tu timbul khasiat makan daging unta pula. Tengok boleh jual kan? Bila jemaah-jemaah kita yang main ni hebat, ni khasiat makan daging unta, makan boleh juga. Semua makanan ada khasiat, tapi Nabi kata makan daging unta dalam hadis ni kena ambil, wuduk. Makan daging kambing tak kena. Kita pergi ke Arab, ke Mekah lah, Madinah. Siapa-siapa yang pergi, kadang-kadang dengan saya, mereka tahu lah, kadang-kadang kita makan anak unta tu, hashi tu. Kan? Sedap lah. Lepas tu orang kempen khasiat makan unta ni, ubat kuat lah orang Melayu, ubat kuat je lah. Bab yang ni, dia dua saja menega Melayu ni. Kalau ke haji ustaz, satu nak bagi tenaga dalaman mau kuat, bukan mengaji pandai ke apa, mau kuat saja kan. Kuat tu kira tak pergi mana, duduklah rumah je lah. Kan? Kan? Yang kedua ialah, bedah, satu lagi, sudah? Sehat ni tak tahulah. Satu yang, satu ubat kuat, hak lain bagi cerdik. Makan bagi cerdik. Makan cerdik ni baguslah kan. Tapi kalau makan saja dia tak boleh cerdik. Duk bagi anak kita makan makanan cerdik. Tak cerdik-cerdik. Nak cerdik apa? Cerdik dengan baca, belajar. Tak belajar boleh jadi cerdik. Macam mana? Nah lah minum air ni cerdik. Siapa jampi ustaz? Ustaz pun kita tengok tak apa cerdik. Jadi ini saya nak sebut kadang-kadang eksploitasi agama ni. Okey. Hadis ni jadi perbincangan di kalangan para ulama. Sebab hadis ni sahih. Adakah makan daging unta membatalkan wuduk? Makan daging unta. Para ulama terbahagi kepada dua mazhab. Biasalah apa kita tengok. Mazhab yang pertama, mazhab yang kita ambil yang majoriti dulu. Majoriti mazhab kata tidak batal. Siapa yang kata tak batal ni? Mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Syafi'i. Dan juga banyak qaul-qaul yang dinukilkan di kalangan para sahabat. Sebahagiannya menyatakan khulafa yang empat juga berpendapat tidak batal. Alasannya mereka pasal apa tak batal? Hadis Nabi kata ni jelas. Alasan mereka kata hadis ni mansukh. Hadis ini mansukh. Tahu maksud mansukh? Hadis ini dibatalkan. Hadis ini ialah hadis pada awal. Kemudian Nabi bagi kelonggaran tidak batal. Apa yang memansuhkannya? Yang memansuhkan ialah hadis di mana Nabi SAW sebut dalam riwayat, sahabat meriwayatkan innahu kana akhirul amrain minhu anda malwudu mimma massatin nar. Sesungguhnya perkara yang akhir daripada dua perkara daripada Nabi SAW itu antaranya
ialah tidak batal wuduk daripada apa yang disentuh oleh api. Apa yang disentuh oleh api, apa yang dimasak, apa yang kita masak, yang bakar, tak batal wuduk. Kerana pada awalnya, di mana Nabi SAW telah menyatakan batalnya wuduk daripada apa? Tawadda'u mimma massatin nar. Berwuduklah kamu disebabkan kerana makan benda yang disentuh oleh api. Itu masa awal. Kemudian sahabat meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW menyatakan pada akhir hayat baginda memutuskan tidak perlulah berwuduk disebabkan memakan perkara yang disentuh oleh api. Itu keputusan akhir. Mansukh ni apa maksud? Mansukh ni hukum yang kedua yang datang membatalkan hukum yang pertama. Kadang-kadang hukum pertama tu dalam konteks tertentu, sebab tertentu, kemudian Nabi ringankan atau Allah ringankan, dia padamkan. Nak bagi mansukh, nak tahu mansukh tak mansukh, apa dia logik kita bila kita fikir benda ni mansukh? Apa benda ilmu kita kena ada? Kita kena ada ilmu, kena tahu yang mana dulu, yang mana kemudian. Kalau tak tahu hadis yang mana dulu, yang mana kemudian, macam mana nak tahu yang kemudian membatalkan yang dulu? Yang berikutnya, asalnya hadis bukan nak dimansuhkan. Asalnya hadis nak diamalkan. Jadi kalau sekiranya boleh diamalkan dua-dua keadaan, tak payah mansukh lah. Ada hadis Nabi larang simpan daging korban lebih daripada 3 hari. Kemudian kita tengok sahabat tanya Nabi, Nabi kata kana fi dhalikal an dhalikal am annasu fil juh au fil jah. Manusia ketika itu dalam keadaan susah. Fa aradtu an tu'inuhum. Aku mahu supaya kamu tolong mereka. Tu'inuhum, kamu tolong mereka. Jadi Nabi bagi satu arahan larangan pada konteks tertentu. Konteks tu dah tak ada, keadaan dah berubah, hukum berubah. Bukan mansukh, tetapi keadaan berbeza. Maksudnya kalau keadaan tu mai balik, hukum jadi sama balik. Maksudnya tahun tu orang daging tak banyak, orang lapar banyak. Kalau semua pakat simpan daging korban, susahlah. Nabi suruh kat 3 hari saja. Sahabat tanya balik, mari tahu yang nak datang, yang berikutnya. Nabi kata tak apa. Kulu wa at'imu wa dakhru. Makan, bagi orang makan, simpan. Hak tak bagi simpan, pada ada satu sebab. Jadi dua-dua boleh amal. Bila orang daging tak cukup, tak payah simpan. Bila orang daging cukup, boleh simpan. Asalnya kena amal dua-dua. Jumhur mereka kata hadis yang kita kata akhirnya Nabi memansuhkan daripada menyuruh untuk mengambil wuduk disebabkan barang yang disentuh oleh api, makanan disentuh api, itu yang terakhir. Maka dia memadamkan hadis yang menyatakan apabila kita makan benda yang disentuh oleh api, yang dibakar, yang dimasak, kena ambil wuduk, terbatal. Maka terbatallah juga hadis ni, hadis unta ni. Itu pendapat mereka. Mazhab kedua, kena ikut dia elok ni. Mazhab kedua kata makan unta batal wuduk. Pendapat yang kata mansukh itu tidak kena mengena. Dia bukan mansuhkan hadis ni, dia mansuhkan hadis masak. Kerana daging unta boleh jadi yang masak, boleh jadi tidak masak. Kalau orang ambil daging unta makan hak mentah, nak tanya batal wuduk ke tak? Tak sentuh api. Jadi Nabi kata daripada daging unta. Maka hadis ni tak berkenaan dengan mansukh, dan tak ada bukti ada hadis kemudian yang menyatakan mansukh hadis ini,
maka dengan itu siapa makan daging unta ambil wuduk, siapa makan daging kambing boleh ambil wuduk kalau dia mau, tetapi tidak wajib. Ni mazhab apa? Mazhab apa? Baru je habaq. Mazhab apa? Hambali. Ha? Hambali di mana? Sekarang di mana mazhab Hambali ni? Ha? Saudi. Negara-negara teluk banyak Hambali lah. Ha, Muhammad bin Abdul Wahab, ada apa panggil Wahabi tu? Dia pun sebenarnya Hambali. Ha? Dia mazhab Hambali. Dia tidak ada kemampuan diri dia itu untuk mewujudkan satu mazhab untuk diri dia sendiri. Bukan kemampuan dia. Ha? Ada, dia ada ilmu tapi bukan satu standard ilmu yang membolehkan dia menjadi satu mazhab. Dia tokoh lah pada beberapa bidang, tapi dia bukan satu tokoh yang cukup. Ha? Nak dibandingkan dia dengan Ibn Taymiyah, tak dibandingkan, sikit kecil sangat dah. Ha? Dengan kehebatan ilmu Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah lautan Muhammad Abdul Wahab. Kadang-kadang interpretasi dia terhadap apa yang Ibn Taymiyah kata pun kadang-kadang tidak begitu menyeluruh. Tapi tak apalah, dia tokoh lah. Cumanya kadang-kadang dia ni, di samping ada benda kita setuju dengan dia dan mungkin kita berbeza pandangan dengan dia, dia dizalimi juga. Sebab itu saya tengok orang yang tulis El Esposito, tulis tentang Muhammad Abdul Wahab ni. Dia tulis di dalam Oxford Encyclopedia of Islamic World. Cuba tengok dia tulis tentang Muhammad bin Abdul Wahab ni, dia akan cerita tentang banyak perkara yang menarik juga. Dan Muhammad bin Wahab ni sebenarnya tak bahaskan pun tentang bab jihad ni. Dia bab bid'ah tak bid'ah ni ya. Puak-puak yang kata ambil daripada idea dia ni, sebenarnya tak ada Muhammad, banyak tempat Muhammad bin Wahab ni dia cakap tentang jihad-jihad ni. Yang nak katakan dia geng-geng jihadi. Bukanlah kata dia tu tokoh sangat. Bolehlah di sudut beberapa bidang. Dalam bidang hadis, dia bukan tokoh yang terbilang. Dalam bidang fiqah pun, dia bukan ahli terbilang. Dia ada sumbangan menghapuskan benda-benda khurafat di Saudi, di Hijaz. Tetapi dia bukan to the extent satu tokoh yang begitu hebat seperti jago-jago imam-imam mazhab. Tidak. Kadang-kadang orang ni tak tahu apa, hak tanya Wahabi tu pun dia pun tak tahu apa kan? Orang tanya Perlis Wahabi, ya Perlis tak pernah pun duk buat cetak buku Muhammad Wahab ke apa. Memang kita ada baca buku Ibn Taymiyah dan seumpamanya, buku Muhammad Wahab bukan pilihan di Perlis ni, kerana dia pun buku dia tidaklah begitu, di segi keilmuannya ada, tetapi tidaklah begitu hebat seperti buku-buku Ibn Taymiyah. Okey, balik kepada isu ini. Dalam mazhab Hambali dia kata batal. Tak ada alasan untuk tak terima hadis ini. Patah hadis yang kata kononnya kerana apa? Nabi batalkan barang yang disentuh oleh api tidak perlu wudu, itu tak kaitan. Yang ni daging. Daging ni bukan mesti sentuh api. Ini alasan mereka. Dan kemudian alasan mereka kata unta ni tak sama dengan alasan utama mereka dalam mazhab Hambali, Ahmad bin Hanbal, dah Nabi kata macam tu lah. Orang tanya apa pula nak membezakan, jumhur kata apa pula nak membezakan kambing dan unta. Bukan dia kata, bukan kita bezakan, Nabi yang bezakan. Sahabat ni tanya tentang daging kambing. Nabi kata in syi'ta, jika kamu mau. Buduklah. Ini pun menunjukkan manusia ni ada pilihan. Dia boleh buduk. Jika kamu mau buduk, maksudnya kalau kau buduk tak salah lah. Maksudnya adakah bila makan daging kambing batal buduk? Tak batal. Tapi kalau kita beruduk, boleh tak? Boleh. Maksudnya kita memperbaharukan wuduk. Nabi tak kata zalika khair, itu sangat bagus. Nabi tak kata. Nabi kata sila, jika mau boleh buat. Maksudnya bukan satu galakan, bukan benda boleh. Mungkin ada orang bila dia makan tu dia semayang tak selesa ke apa, mungkin untuk dia baik. Mungkin ada orang dia kumur-kumur memadai.
Tapi bila ditanya berhubung dengan daging unta, Nabi SAW kata, naam, ya. Bahkan hadis Al-Bara' bin Azib yang kita baca yang berikutnya, Nabi kata, tawaddu'u min luhumil ibil. Berudulah disebabkan daging unta. Jadi mazhab Ahmad, dia berpendapat kena berudu. Makan daging unta kena berudu. Sebab Nabi kata, hal lain mereka bahaskan secara berbagai-bagai lah. Mereka kata unta ni tak sama dengan kambing. Unta ni kata mereka dagingnya panas. Bila orang makan, menyebabkan meningkat dia punya apa nama keadaan dalam diri dia tu, menimbulkan ketidakselesaan dan macam-macam lagi, maka elok untuk dia berwudu. Dan boleh menimbulkan juga amarah, kata mereka sebahagiannya. Dan wudu itu menenangkan, kan daging unta ni lebih kuat. Dan Nabi SAW larang untuk orang solat fi mabarikil ibil, di tempat kandang unta. Kandang kambing dia tak larang. Dan bahkan ada riwayat, dalam sambungan riwayat tu, fa innaha min syaitan, kerana dia daripada syaitan. Bukan unta tu syaitan. Syaitan, macam-macam perbahasan para ulama, mungkin ada gangguan dan seumpamanya. Ada hadis Abu Dawud, Nabi kata, ala zahri kulli ba'irin syaitan, di atas belakang setiap unta itu syaitan. Fasammullah idza raqibtumuha, fasammullah, jika bila kamu naik dia, bismillah. Kita tak nampaklah, tapi mungkin syaitan ni dia macam-macam lah boleh buat kepada manusia. Dan unta ni satu binatang yang dendam, kita kena tahu dia dendam. Dia buat, kalau kita buat dia tak buat kita hari ni, dia buat esok, tak ingat bulan depan, tahun depan, dia boleh belakang lah. Tapi yang penting, itu semua benda sampingan, pendapat itu, pendapat ni, isu tu tak penting. Yang penting ialah Nabi kata, dia kata, bila Nabi kata beza, berbezalah. Ada riwayat yang tidak sahih, yang sebahagian di kalangan ulama gunakan, dia kata kerana ada orang makan daging unta. Ramai sahabat-sahabat ni makan daging unta. Bila makan daging unta, seorang telah buang angin, jadi bau busuk. Jadi Nabi SAW tak mau bagi dia tu malu. Nabi kata siapa yang makan daging unta, sila pi berwudu. Jadi semua pakat berwudu, termasuknya itu sekali. Tapi hadis ni tak sahih. Dia tak sahih. Hadis sahih ni banyak. Kalau nak aman dengan hadis sahih ni banyak. Tapi ada orang, dia suka cari hak tak sahih. Pasal dia pelik sikit tak sahih. Kan? Ceramah-ceramah, kalau baca hadis Bukhari sahih, nampak biasa. Cari hak pelik sikit. Yang tak ada. Di mana air mandian Nabi? Ha, pelik sikit. Kan? Benda-benda yang tak disuruh. Kan? Dia cari-cari benda-benda tak tawan alam tu. So, hadis yang sahih ni banyak. Okey, tapi tak apalah. Hadis itu ada perbincangan. Yang pentingnya berlaku dua pendapat mazhab di dalam hal ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, orang yang menyatakan bahawasanya hadis ini mansukh ialah pendapat yang batil. Pendapat yang tidak benar, kata dia. Jadi ini kemudian kerana alasan dia, benda yang disentuh macam tadi, benda yang disentuh api banyak, daging tidak semesti disentuh oleh api. Jadi hadis ini tidak boleh memadamkan hadis tersebut. Jadi para ulama dalam hal ini ada dua pendapat seperti mana yang saya sebutkan tadi itu. Jadi ada itu saja perbahasan kita pada malam ini. Saya nak buka sikit pada soal jawab kerana kita dah dua minggu tak ada soal jawab, supaya kita ada sesi soal jawab. Wallahu a'lam. Sila.
Mana? Tak ada soalan lah. Tidak jumpa saya merata nak tanya ni kuliah bila tak ada ni saya nak tanya soalan ni. Saya kata tak apa, esok dah. Mana lagi soalan? Apa pendapat Tuan Mufti tentang hukuman sebat ke atas dua orang perempuan di Terengganu baru-baru ni? Yang ni dia duduk cari saya daripada petang tadi ni, nak tanya ni. Dua hari lah ni. Wartawan lah, apalah, macam-macam sisian. Saya pula sibuk. Apa nak jawab dia ni? Pertamanya, ini pandangan saya lah. Kita mengalu-alukan segala usaha untuk membendung LGBT. Yang tu dulu. Kita alu-alukan. Kerana LGBT ini keluar daripada fitrah. Dia dua ada Tuhan jadi. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami cipta kamu daripada lelaki dan wanita. Tak ada lelaki dan wanita dan pondan. Tak ada. Saudara dan saudari. Tak ada saudara. Kan? Tak apalah. Sekali dia kata kita tak open minded. Pada dengar pergi habis tu. Jadi, semua orang kadang-kadang ada dia punya gangguan psikologi, hormon dan seumpamanya. Kadang-kadang dia confused tentang status jantina dia. Tapi semua kadang-kadang dia sejenis penyakit. Bila dia sejenis penyakit, dia mesti diubati. Banyak cara, ada orang ambil hormon, ada pergi jumpa doktor, tapi dia kena diubati. Kita tahu sebahagian orang terperangkap dalam ujian itu. Dia punya kecenderungan dia itu, dia nak pada kaum yang sejenis dengannya. Gender yang sejenis dengannya. Dia kena doa, dia usahakan, mudah-mudahan Allah bantu dia. Tapi kalau dia misalnya jenis ada dua jantina, dia boleh decide, dia boleh putuskan dengan cara dia pergi kepada perubatan dan tengok supaya pakar yang menentukan dia lelaki. Kena definasi ini juga mesti dilihat kepada definasi pakar. Tak apa. Itu kita agree. Dan kita tidak boleh benarkan apa-apa amalan yang sonsang itu, yang menyanggahi fitrah itu berlaku secara terbuka. Itu kita agree. Kita tak ada masalah. Apa-apa saja usaha ke arah membendung yang rasional, yang tidak menyalahi nilai-nilai kemanusiaan yang ditetapkan oleh manusia yang waras, yang ada pada sukatan manusia yang waras, apatah lagi yang telah termaktub dalam agama, tidak kita alu-alukan apabila hukuman bertaraf demikian. Nak kena clear yang dulu, sekejap baru kita pergi pada hukuman. Hukum ni yang dilakukan di Terengganu itu ialah merupakan hukum ta'zir. Dia bukan hukum hudud yang ada dalam Quran, kata bahawasanya siapa yang teringin nak buat amalan lesbian ke apa, mau sebab dia nak rotan ke apa, Quran tak pernah kata. Jadi ta'zir ni keputusan yang dibuat oleh hakim, keputusan manusia, bukan ada nas daripada Tuhan ataupun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada nas. Bila tak ada nas, ta'zir ni boleh juga sama ada orang denda ke ataupun orang denda kena bayar duit ke, ataupun kalau tak bayar duit dia dah sebat ke, ta'zir belaka. Tak ada lah kata sebat itu lebih Tuhan sukai daripada membayar denda duit. Juga tak ada kata. Tak ada. Adakah sekiranya mereka didenda RM5,000, itu kurang islami dibandingkan mereka disebat nama rotan depan orang? Tak. Tak ada. Kedua-duanya keputusan hakim, bukan ada nas.
So jangan siapa nak nyatakan bahawasanya itu adalah merupakan keputusan Tuhan ataupun Nabi. Tak ada. Itu keputusan hakim. Tak apalah, kita tak ada lah bangkangan. Tapi keputusan, keputusan hakim. Okey. Yang tu dulu. Supaya orang jangan anggap siapa yang tak setuju yang enam tu, dia telah menentang hukum Tuhan. Ada tak? Itu keputusan hakim. Hukum Tuhan tak ada lagi cerita ni. Faham tak tuan-tuan? Orang kita ni dia akan boleh, dia kira semangat dah nak takbir dah. Apa yang dia takbir, tak tahu. Okay. Berikutnya, dalam agama, kepada pasangan ini, dalam agama, agama tak pernah suruh kalau nak dapatkan keampunan. Saya tak tahu kenapa pasangan ini, mereka tak mau untuk pi, dia tak mau apa menafikan. Kan, maksudnya ambil lah tak payahlah nak kena hukum kan. Lawanlah, maksudnya dia boleh ikut prosedur mahkamah lah. Tapi mereka seakan-akan mereka setuju untuk mereka macam nak mengaku supaya mereka kena di hadapan khalayak ramai. Saya tak tahu detailnya, tetapi saya bimbang ada kepahaman kata kita ni kena dihukum di depan orang ramai dulu baru dapat pahala dosa diampunkan. Kalau itu pandangan sebahagian orang, pandangan tu salah. Kerana ada orang mari jumpa Nabi dan Umar bin Khattab dalam majlis yang selalu kita baca dalam hadis Muslim. Alastu imra'atan fi aqsal Madinah? Aku telah ringan-ringan seks dengan satu orang wanita di hujung bandar. Kau buat kullu syait illa zina, buat semua benda melainkan zina. Faha ana ya Rasulullah, ni aku ya Rasulullah, hukum aku. Nabi diam. Kemudian Umar kata, qad satarakallah law satarta nafsak. Allah telah tutup aibmu, mengapa kau tidak tutup aib kau? Lalu lelaki ini dia pergi. Kemudian Nabi SAW turun wahyu, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan memadamkan kejahatan. Nabi panggil dia, suruh aqimis salah, dirikan salat. Jadi Nabi panggil dia dan Nabi suruh dia salat. Nabi tak suruh dia disebat. Dia berhadap, dia bukan zina. Macam kes lesbian ni pun dia bukan zina. Okey. So saya tak tahu kenapa mereka macam dua orang ni, dia yang willingness, dia yang mau, kehendak dia sendiri dia nak buat. Mahkamah tak boleh kata apa pasal mereka macam nak. Mereka nak biar hukuman tu berlaku. Okey. Jadi nampak macam sama ada betul ataupun tak, andaianlah kan. Mungkin sebahagian orang ada kepahaman kita dikena dihukum dulu oleh mahkamah syariah baru Tuhan ampun. Kalau itu andaiannya, tidak benar. Ada orang mari kepada Nabi mengaku zina dalam hadis yang kita baca, hadis Ma'is, 4 kali. Nabi tak mau. Bahkan Nabi halau dia. Fataradahu, kata riwayat Ibn Hibban. Fa'atradahu, Nabi keluarkan dia. Zina itu ya Rasulullah, aku berzina wahai Rasulullah. Rasulullah tak mendengar. Rasulullah tak mau dengar. Dia ada 4 hari duk datang. Nabi pergi cari kat kaum dia. Tanya dia, macam mana dia? Kaum dia kata dia ni ada gila. Ada. Wafiyul min salihina. Wafiyul aqd. Daripada orang soleh kami, akalnya pun sempurna. Besok Nabi pergi tanya lagi wakil. Dia 2 hari juga duk suruh hukum dia. Baru dia hukum. Sebab tu sehingga fuqaha kata, sepatutnya hakim bila kes zina datang, jangan lagi nak ambil, kalau boleh suruh dia tak usah mengaku dulu. Ha? Azan.
kita sambung semula. Jadi secara umumnya di dalam agama dia suruh kita bertaubat. Dia tak suruh kita dedah aib kita. Hatta tidak disuruh kita dedah aib kita di hadapan mahkamah, di hadapan Nabi pun tak disuruh. Mari kepada Nabi pun Nabi tak mau. Kerana agama ini menutup aib. Man satara musliman satarahu Allah yawmal qiyamah. Siapa tutup orang muslim aib dia, Allah tutup aib dia pada hari kiamat. Aib pribadi. Okey. Bila kita faham hal itu, maka kita faham bahawasanya anggapan bahawasanya mesti mengaku depan mahkamah itu tak tepat. Apa yang berlaku di Terengganu pada saya, dia mengikut undang-undang. Pasal dia mahkamah undang-undang. Yang duk komplain sangat tu sebab mungkin depa pasal bunyi macam syariah ke apa, depa memang nak komplain lah. Tapi dari segi berlakunya tu tidaklah berlaku sampai dia disebab pecah darah, tak. Dia disebab dengan cara yang tak menyakitkan. Saya rasa mungkin kalau zaman dulu lebih kuat sikit pada hak depa sebab tu, kan. Cumanya persoalan dia sebelum berikut. Ada orang tengok beza antara sebat syariah dengan sebat mahkamah sivil. Orang yang cakap macam ni pun kadang-kadang akal dia ada tapi tak apa nak cukup. Sebat mahkamah sivil tu pun takzir juga sama. Tapi yang disebat di mahkamah sivil tu bukan kih-kih macam ni. Sebat jenis orang merompak, rogol orang. Takkan rogol orang sebab tap 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 20 kali. Dia kata minggu depan kau rogol pula. Ini pun kalau nak bagi pendapat, jangan letak akal kita bawah sangat buah meja. Akal duduk di kepala. Kalau dalam Islam boleh tak kita sebat perogol sampai merah pecah mana? Boleh tak? Boleh. Itu bukan kesalahan zina ataupun kesalahan ni, itu kesalahan merompak, rogol orang. Takkan orang rogol sebat tek 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 habis pengajaran dia dapat. Dia kata aku cari orang lain pula. Ini kadang-kadang nak bagi pendapat, bagilah. Nak banding apple to apple lah. Isunya berbeza. Hak disebat di mahkamah sivil itu pun sama saja nilainya yang awak sebat tu, kerana dua-duanya bukan hukum hudud. Dua-duanya adalah takzir. Mahkamah sivil yang buat tu kerana adanya undang-undang sebat mahkamah sivil, kerana adanya undang-undang tangkap orang bawa laju, kerana adanya undang-undang yang ada di Malaysia ni ya, dan di negara-negara dunia ni, manusia ini aman dan Tuhan menyuruh manusia aman. Semua orang kata manusia tak aman ni kerana tak buat undang-undang. Bukan, perangai sama. Di Norway mereka bincang macam mana nak patut si terus ada ataupun tutup buang penjara pasal tak ada orang masuk. Kita duk bincang tanah mana pula nak buka. Sebab disiplin diri manusia. Okey. Perbandingan tu tak betul. Cumanya saya tak tahu detail lah. Yang saya belum faham, saya perlu faham. Kenapa keinginan untuk melakukan maksiat peribadi terus menjadi satu kesalahan? Maksudnya dia berniat untuk melakukan lesbian. Saya tak tahu apa yang dia sebutkan berniat itu. Kalau kerana berniat ni banyaklah orang dalam fikiran dia banyak niat. Niat belum dijatuhkan lagi melainkan dia telah melakukannya. Melakukannya. Jadi mungkin mahkamah lebih ada pendetailan lah. Tapi hak report berita tu, hak saya baca tu, berniat untuk melakukan. Saya pun tak tahu berniat sudah dihukum ni, nampak macam ganjil sikit lah. Tapi tak apalah. As long as benda tu, menurut ahli undang-undang, telah mengikuti proses undang-undang, proses undang-undang tidak mengapa lah. Negara ada undang-undang dan ikut proses undang-undang. Cumanya untuk kita kata, telah terlaksananya hukum Tuhan. Sini takzir lah. Samalah dengan hukum. Kalau ada orang pecah rumah, polis tangkap,
dia laksanakan hukum Tuhan ataupun tak? Kalau ada orang bawa kereta bahaya, buang sampah lah, tak dalam tu sampah, isap rokok, dia kalau dia denda. Sekarang baru ni ada orang isap rokok, dia kena apa? Denda tunjuk, tak puas hati dalam ya apa? Facebook. Ada pun, ada pula isap rokok pun nak kena. Punya tak malu. Tapi saya nak ceritanya, kalau polis mengambil tindakan kepada kesalahan-kesalahan ini, adakah tindakan itu diredai oleh Tuhan atau tidak? Tindakan itu mendekatkan kepada keredaan Tuhan. Kerana penjenayah mesti dihukum. Oh, tak boleh. Siapa bawa kereta laju, hendaklah dihukum dengan hukum hudud. Mana ada peruntukan. Orang kata hukum Islam sentiasa hanya mendidik, dia tidak menyakitkan. Itu pun kenyataan, kena tengok juga. Potong tangan tak boleh sambung dah. Dia tak ada potong tangan sekadar mendidik saja. Ya. Sebab itu nak potong tangan, syarat dia banyak. Bukan hari ini merintah esok nak potong tangan orang. Ataupun tak ada merintah, duk ketak lah nak memotong. Tak. Ini kita kena faham tabiat kepada hukum syarak, undang-undang itu sendiri. Jadi apa yang polis buat? Polis tangkap misalnya orang bawa benda bahaya, dia tangkap. Tangkap orang bawa laju. Kesemua itu memberikan mudarat pada orang. Apabila undang-undang ditegakkan, wajib kita taat pada undang-undang itu. Kerana undang-undang itu kemaslahatan rakyat. Kerana tasarruful hakim, tindakan hakim, manutatun al-maslahah, dibina di atas kemaslahatan rakyat. Kalaulah hakim Terengganu, pemerintah Terengganu, berpendapat dengan sebat enam rotan itu ialah maslahah, maslahah taat. Seperti mana orang yang bawa kereta laju dihukum dengan bayar taat. Dalam Quran kata rotan, Quran tak kata. Hadis kata tak ada. Kalau orang bawa kereta laju, Quran kata ada RM1, tak kata. Dia biarkan kepada urusan pentadbiran. Maka tak ada lah seperti mana orang yang melanggar, membantah undang-undang yang lain yang bukan syariah, undang-undang lain, tak apalah undang-undang apa, pentadbiran yang lain. Demikianlah orang mungkin bagi pandangan tentang hukuman Terengganu itu, kesemuanya pandangan, bukan menyanggahi hukum Tuhan. Cumanya sebahagian manusia tu dia cukup pantang kalau orang nak membetulkan kesalahan moral. Yang ni yang kata yang ni liberal betul Iran ni. Dia bukan masalah depa tu kena pukul, depa tu pun dua orang tu tak terang mana sangat. Depa yang hak tak kena pukul tu yang lompat lebih. Itu masalah tu. Soalah depa dua orang dah depa tak komplain apa. Banyak lagi undang-undang lain kita mungkin boleh komplain. Tapi pemerintah buat bawa motor siang pasang lampu, kita pun bening. Kan? Tapi pasang dah. Jadi tak ada apa. So saya kata kalau dia undang-undang, cuma saya bagi pandangan yang itulah. Kalau selagi mana tak dikaitkan dengan nama Tuhan, tak apalah, you go on. Seperti undang-undang lainlah. Cuma masalahnya ada dua pihak. Satu dok kata inilah undang-undang Allah, hukum Tuhan. Itu satu masalah. Siapa yang bagi pandangan berbeza, anti Islam, itu masalah. Yang satu pula kerana tengok benda ni ada unsur nak mengelakkan manusia buat benda haram, oh dia pula apa saja yang tu dia tak setuju. Kita kata asal maksiat peribadi kalau boleh tutup, hendaklah tu tutup. Menangkap orang yang mencuri lebih utama daripada menangkap orang yang ingin melakukan aktiviti lesbian. Sebab yang ni dosa peribadi, yang mencuri itu membabitkan dosa awam. Sebab tu Nabi bila Makkah ni, tengok Makkah ni, Nabi SAW suruh baliklah. Tapi mencuri, ambil harta orang, Nabi buru. Kerana itu membahayakan orang. Tapi kesemuanya bila dah jadi undang-undang, ia dilaksanakan secara undang-undang. Cuma itu yang saya nak bagi faham tu tuan-tuan. Supaya jangan ekstrim sangat dalam perbahasan ni.
Cuma saya nak sebut pada golongan yang semua atas nama apa je bunyi syariah ni dia tak setuju, ini pun masalah lah. Oh, dia kata kalau sebat nanti nanya lah dia orang sini ni tak ada peluang. Nak kena tengok juga psikologi, ada tak jalan keluar kepada hukum tu. Ini mahkamah kena jalan keluar. Maksudnya kalau asalnya mahkamah kata elok kamu jangan mengaku, kalau mahkamah dah bagi peluang, dia nak juga, dia yang nak. Tapi kalau mahkamah tu jenis ataupun kita badan kuasa Islam tu jenis dosa orang dalam bilik pun duk pi tengok lubang kunci cari, nak buat peruntukan duk pi memburu maksiat peribadi ketuk bilik ke bilik, itu memang menyanggahi syariah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dapat faham secara umum. Sebab tu saya panjang nak ulas ni, saya nak kena tulis lagi wartawan. Kalau saya tak tulis, dia pandai buat andaian saja. Dapat kad free Malaysia Today, dia buat akal dia lah kan. Dapat kad anu, dia buat akal dia. Jadi kita hendaklah balance. Kita Muslim. Dan kita kena tahu, saya minta saudara-saudara Muslim kita semua. Dunia ni dia tak macam 100, 200 tahun dulu. Dunia ni apa saja yang kita kaitkan dengan Islam, kita buat lah ni satu dunia tahu. Dan semua orang akan ulas dan membuat persepsi terhadap agama. So kita kena hati-hati dan kita kena huraikan dia supaya mereka faham. Islam tak menerima LGBT. Islam tak akan membenarkannya untuk terang-terangan dilakukan di khalayak ramai atau dikempen kepadanya. Cuma bagaimanakah Islam deal dengan dosa ini? Adakah dia memburu dosa itu untuk dihukum ataupun dia memberi ruang? Cuma dalam kes Terengganu nampaknya mereka tu sendiri yang mereka tak mau tarik, kata depa dia sendiri yang mau. Berdasarkan yang kita baca, dia sendiri yang mau. Tuan tubuh sendiri mau, nak kata apa? Okey. Terima kasih. Ini soalan berhubung dengan menegahlah masjid. Menegahlah masjid, pertama dalam masjid tak boleh menegah. Kita sebutlah kan. Dalam hadis Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata, "Idza ra'aitum man yubi' أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك." Jika kamu tengok orang yang duk jual beli dalam masjid, kamu tolong kata semoga Allah tidak menguntungkan perniagaan awak. Sunnah. Tengok kan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil bai'i wasyira'i fil masjid. Nabi larang daripada jual beli di dalam masjid. Ulama khilaf pendapat dalam hal ni. Macam biasalah kan. Ada yang kata jual beli masjid tak sah. Tak sah langsung macam mazhab Ahmad. Tapi yang logiknya dia sah jual beli tu. Cuma dilarang. Walaupun banyak sebahagian ulama kata larangan makruh, sebahagian kata larangan haram, tapi dia dilarang. Karena masjid ni bukan tempat jual beli. Kalau semua orang boleh main sini, kau tu pakat buat. Weh. Nego pasal malam ni hujan, pi buatlah masjid lah. Jantulah jadinya akhirnya. Kan? Masjid orang tak berniaga. Jadi tak usah berniaga dalam masjid. Jadi kalau kita nak berniaga apa, kita pergi keluar sendiri, kat luar tu, keluar dari pintu masjid tu, kita buat tak apa. Dalam masjid ni, tempat yang orang yang tikah ni, yang ni kita tak berniaga. Jadi kalau ada ustaz-ustaz ke apa pun, dia tak boleh lah jual barang dia dalam masjid. Tuan-tuan yang ramai-ramai ni, main ceramah ni, saya ni ada bahan sikit. Ni ada ayak ni saya jampi ni, ayak ni RM1. Lepas saya jampi, saya jual RM10 lima rupang. Ada jual di luar. Ni pun kempen barang dalam masjid. Saya ada bawa sikit barang ni, madu daripada Yaman. Ada kat luar. Pun. Walaupun saya madu-madu ni, madu nikah tu lain. Madu apa? Madu tu memang cukup. Tapi madu ni, madu lebah ni. Honey ni kan. Madu ni tak apalah orang negara. Cuma saya ni skeptikal sikit.
Yaman duk perang apa, depa duk main madu bertantan. Saya tengok kok mana lebah, mana lebah ambil, saya pun tak tahu. Kan Yaman perang hangit, bom sana sini, depa duk main madu. Yang tu kita duk fikir tak lepas 6 hari dah duk garu pala, kok mana main ni. Kan masalah ni Saudi pun ada, di Malaysia pun ada, di Indonesia pun ada. Ai Yaman sebesar tu saja, seluruh dunia beribu-ribu. Ai kok mana madu ni mai, kan? Kalau tak madu ni, perempuan muda Yaman depa menikah, ha, madu tu kita tak tikai. Yang tu ada, kan? Ha, madu tu awak balik rumah dia masalah lah, madu minum. Jadi tak apalah. Satu, kemudian perniagaan dalam masjid. Perniagaanlah masjid ni terdedah, menega ni terdedah pada tipu, tak benar dan macam-macam ni. Kadang-kadang orang dia pandai. So, Syekh Ibn Utsaimin, orang tanya dia tentang masalah. Nampak macam gamak tapi menega. Tuan-tuan, siapa yang nak pergi umrah dengan saya? Nampak macam pergi umrah. Tapi bukan. Boleh main berdaftar lah. Tapi kalau dia kata, daftar Ustaz, pergi Ustaz. Main. Berapa dia? Dah lah, saya ajak. Itu tak apa. Pakat daftar satu masjid, pergi Ustaz. Ustaz belanja. Tak apa. Tapi kalau dia kata, kena bayar. Pakej saya, berapa ribu. Itu menega. Walaupun bunyi pi Mekah. Niaga. Hatta bunyi beli sejadah pun. Hatta bunyi beli jual kitab pun. Niaga. Jangan meniaga masjid. Masjid tidak dibina untuk meniaga. Rijalun, orang yang duduk masjid, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Lelaki-laki yang tidak dilalaikan oleh jual beli daripada mengingati Allah. Ini orang Nur Masjid. Banyak kot. Tak larat nak mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim.